Ke Padang, balik kampung. Langsung kuliah hari Kamisnya, guys. Senin gak lu gak masuk. Halo, balik kampung, guys. Pasir we. Rasa mayu. Antri mi. Tak nak ada nasi, mi pun jadi. Tapi jadi ni. Kau nak makan tak? Nak makan nasi ya? Angin cek, cek sambal. Sambal lah tidak ada ya. Dari tadi, dari tahun tu kamu menunggu nasi, belum dapat nasi. Kamu disuka? Nasi, Pak.
Halo. Halo guys. Aku lagi makan nih. Cobek. Aku segar mau makan. Bang. Bang. Ini nah, bang. Lagi nih dari rumah makan Roda Baru. Semuanya pada bangun. Dara. Tunggu aja 10 menit lagi. Semua pada mengira enggak? Barang mah. Halo. 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 Coba jalannya rusak, weh. Minggir. Ngeri kali jalannya kawan. Standing apa tadi kawan? Standing apa tadi kawan? Depan. Awas. Tanyakan aksen tuh. Sekali jalannya kawan. Digoyangnya awak. Awak pun tadi ketiduran awak kan? Digoyangnya awak. Pas mau naik tadi
bangun awak, ingat yang di sini kan? Rupanya hampir. Dan naik ban depan tadi kawan. Awak kena tidur. Cemas ya. Juga awak kalau kayak gini kawan. Cemas pula awak. Awak cemas lo kawan. Kawan tua nak. Jalan awak sepanjang lewat kawan. Marah torik oh mah torik tu lah lah lo inyo. Membalik ke samping auto tu kah torik oh mah. Sumpah pusing kali. Guys, kita ngungsi guys. Ngungsi guys. Ngungsi. Kau jalan sampai Padang? Jalan sampai Padang. Tifa. Kok siapa? Ada orang enggak di situ? Saya lampu Tifa. Ini kameranya siapa yang megang nih? Tifa. Ini kamera siapa yang megang? Melayang-melayang kamera. Jalan kaki dulu. Sampai kucuk. Jalan sampai Padang guys. Padang. Jalan sampai ke Padang. Ah. Kita jalan sampai ke Padang ya guys. Eh pipis, yang pipis mau. Bisa turun. Bisa turun. Bisa turun. Bisa bang, man bang. ATM di dekat kuning. Hari ini kita beli salak. Markisa. Wahai Markisa. Markisa update patch terbaru. Bos mangsa, bos salak. Cakep. Salak cik lu. Oh, oh, oh. Ah, menyala abangku. Menyalak abangku. Bukan menyala, tapi menyala. Satu kantong itu 25.000. Sini dek, sini dek. Berapa? Kiro, kiro mah. Kalau mana aku ambil tadi bayar. Tadi beli lah kan. Beli lah. Lah bayar silap lah itu. Ya geng. Kita lagi begini geng. Tadi lagi foto. Oh. Ini udah ada. Ini kantongnya itu udah ada yang siap. Betul. Di sini deh. Maksudku yang di sini biar. Ini punya siapa, Dek? 25 kantong itu. Kita masih di Sipirok ya, Sipirok setelah lewat Batu Jomba dengan loncat-loncat dan sake-sake. Saksikan besok di YouTube orang itu. Oke. Siap, thank you, Pak. Gimana udah awak ini? Terus lah, Bang. Jauh pijak bapak kau lu pijak. Marah-marah terus. Jadi sahabat kita lagi ada di itu pabrik pabrik apa? Pabrik apa? Nggak ada pabrik. Nah ini 5.000 sekilo. Ini 5.000 sekilo katanya geng. Guys, kita lagi di mana ini geng? Nah gini sekarang lagi di Tapanuli Selatan. Woi. Kita udah nyelesai beli Markisa versinya si Dempuan, namanya salah. Markisa namanya salah. Thank you.
Makan lagi di Pondok Duta malam ini, jalan menuju ke Padang. Pak Aras lagi makan. Damu Roy. Makan, Pak. Ya. Damu Roy. Kopi dulu, Pak. Enak aja, Pak. Tak mantap nggak belakang kedua, Rek? Senang. Yuri je, ngopi. Bukan noy yang bermuntah, Yuri je, lah noy. Mereka mana perlu lemah. Abang anda. Abang anda. Abang. Abang. Namam. Bangun tidur. Suruh makan. Lampak-lampaknya. Abang ngeblok sekali. Sampingnya. Ya guys, kita sekarang berhenti di Kota Mapan, makan sambil ngopi dan melanjutkan perjalanan setelah makan. Sip. Iya dong, ya udah tak kamu. Ini ada lagi ya. Ah, sudahnya makan. Apa kejadiannya tuh? Kenapa enggak ditolongin? Kami pura-pura tidur aja, guys. Makan nasi lah, Lai. Enggak makan kadang. Enggak makan nasi, Bang. Mana? Kecelakaan. Jadi hanya itu. Jadi untuk orang-orang yang mau berpergian tuh lebih hati-hati lagi, jangan. Tifa. Makan apa, Tifa? Makan mie. Mana mie ya? Oh, habis. Sendiri aja Tifa makan. Iya, sebenarnya banyak tujuh ya. Kenapa? Kosong ah, kosong. Akhirnya sampai juga di UNP. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang kita, akhirnya kita nyampe juga di UNP. Di kampus. Halo guys, kita nyampe di UNP. Caos. Alhamdulillah, sampai sudah kita di kampus tercinta setelah perjalanan 6 hari pulang pergi. Padang, Unimed, Toba. Demi sebuah pertunjukan dan perkenalan budaya Batak pada mahasiswa, berakhir dengan perjalanan yang baik-baik saja, serta semoga teman-teman mahasiswa juga mendapatkan ilmu, baik itu apresiasi dalam pertunjukan maupun
budaya Batak. Selamat bikin tugas rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melakukan perjalanan 6 hari yaitu ke Medan, ke Prapat. Maka sampailah kita kembali kepada kampus kita yaitu Universitas Negeri Padang. Dan selamat menikmati tidurnya. Selamat pagi. Terima kasih sudah menonton video-video perjalanan kami, yaitu kelas apresiasi seni dan kritik seni Departemen Sendera Tasik FBS UNP. Perjalanan kami ini dimulai dari keberangkatan dari kampus UNP, Kamis tanggal 2 Mei 2024, dengan membawa rombongan lebih kurang 250 orang dan 6 unit big bus. Sampai di Medan tanggal 3 Mei 2024 dan langsung acara di Pendopo FBS Unimed Medan dalam acara implementasi agreement MOA Sendera Tasik UNP dengan Unimed. Kami menampilkan pertunjukan musik dan satu penampilan tari. Terus malamnya kami tampil di Pekan Raya Sumatera Utara dalam acara Kenduri Tetabuhan Sumatera Utara 2024. Hari ketiga Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 acara kami selanjutnya di Medan adalah pertama mengikuti workshop tari di Sanggar Tari Cipta Pesona. Sanggar ini dipimpin dan dilatih oleh Ibu Linda Asmita, Stitik Sen. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh Sanggar ini, antara lain, juara satu tari serampang Saihi Mudi-Mudi pada Festival Budaya Melayu Sumatera Utara tahun 2011. Juara satu Festival Tari Tradisional Melayu tahun 2011 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Juara satu Festival Tari Tradisional Melayu tahun 2011 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Dan banyak lagi kejuaraan yang lainnya. Yang kedua acara kami adalah workshop musik perkusi bersama Gilang Ramadan dan Winarto Kartupat di Pekan Raya Sumatera Utara disingkat PRCU. Hari keempat perjalanan kami, Minggu 5 Mei 2024. Rencananya kami hari ini melanjutkan perjalanan dari Medan menuju ke Danau Toba melalui jalur Brastagi, yaitu puncaknya Sumatera Utara. Singgah di Taman Alam Lumbini, singgah di Pasar Sayur dan Buah Brastagi. Kemudian singgah juga di Air Terjun Sipiso-Piso. Air terjun ini terletak di pinggiran Danau Toba. Itu tandanya perjalanan kami menuju ke Danau Toba udah hampir dekat. Tepat pada maghrib pukul 7 malam .00 WIB, alhamdulillah kami sampai juga di penginapan di pinggir Danau Toba. Hari kelima perjalanan kami, Senin 6 Mei 2024. Pagi ini kami menuju ke destinasi kami di Danau Toba, yaitu Desa Huta Sialagan dan Desa Tomok yang berada di Pulau Samosir. Kami menortor dan menari di sana dan juga mengenal budaya yang ada di sana. Terus malamnya acara di belakang hotel tempat kami menginap. Kami mengundang kelompok kesenian yang ada di Parapat. Kami menortor, menari dan bernyanyi di sana. Kami semuanya happy, bergembira melupakan sejenak permasalahan yang ada di kampus. Hari keenam perjalanan kami, Selasa, 7 Mei 2024. Hari ini hari terakhir kami di Sumatera Utara. Berakhir sudah rangkaian perjalanan dan kegiatan kami selama ini. Kami pulang menuju ke Pedang melalui Siporok, Padang Sidempuan, Bukit Tinggi dan alhamdulillah Rabu, 8 Mei 2024 pukul 5 pagi.00 subuh. Bus kami mendarat dengan selamat di pelataran parkir kampus UNP. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sukses.